itu kalian yang sudah dipanggil dan sudah terdaftar saat ini, mohon mengikutinya dengan serius dan tidak ada keraguan-raguan sedikit pun. Saya masuk sekolah ini untuk membahagiakan orang tua saya. Harapan aku sih dapat mengembangkan prestasi aku di SMK Bina Informatika. Alasan saya masuk SMK Bina Informatika adalah saya ingin mempelajari tentang animasi-animasi dan harapan saya adalah untuk menjadi animator atau pembuat film. Dan tadi sudah disampaikan tesnya lebih kurang kita sampai jam 1 gitu. Tahun pembelajaran 2018-2019 resmi dinyatakan dibuka. Nama saya Muza Ra'a. Nama saya adalah Mr. Albiansyah. Kalian bisa memanggil Mr. karena di sini bisa mengampu atau mengajar bidang studi bahasa Inggris. Nama saya Didi Bowo. Saya ngajar olahraga.
Yang ketiga, Bina Informatika pasti bisa. SMK hebat. Bina Informatika pasti bisa. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kepada Allah, wa'atiur Rasul, jadikan the rule of model, model yang wajib kita tiru, model yang wajib menjadi idola kita adalah Rasulullah. Wa'ulil amri minkum, dan taatlah kepada pemimpin kalian. Fa'intanazatum fi syai'in farudduhu illallah war rasuli.
kalau engkau menemui sebuah perbedaan pendapat, kalau engkau ada masalah dalam rumah tanggamu, kalau di sekolah ini butuh solusi untuk membuat sebuah pendidikan yang berkarakter, kalau ingin sekolah ini menjadi pioner kehidupan fit dunia wal akhirat, maka pakailah aturan Quran dan hadis dalam memanage hidup lo. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Wahai Atika, sikap merupakan kesiapan kita dalam mempengaruhi, menentukan, dan juga merespon suatu situasi.
untuk mengingatkan kalian akan rasa buat hati. Suka bertanya-tanya Hold the mark,
Gimana UKA kamu? Udah jadi sih, Pak. Cuma okay. Tinggal di-burn ke sini aja. Tadi kayak ada prosesi RFPC sama prosesi design project buat UGLM kalian potensi. Sejauh ini sih baik, Pak. Tinggal revisi-revisi aja. Kan di verifikasi benar nih jalannya rusak. Kan enggak sehari itu juga jalannya diperbaiki kan? Namanya IT selalu berkembang, itu pasti berkembang. Jadi jangan pernah ada di comfort zone dan jangan pernah merasa saya sudah cukup atau tidak mau bekerja. Lebih baik push your limit. Perlu belajar banyak, kurang ada, butuh apa, selalu ngulik istilahnya. Mau ngulik, jangan pernah puas.